Ini kondisi shock DBS, pemasangannya dan pemakaiannya sudah 2 bulan dan tidak ada bengkok sama sekali, dan ternyata memang kondisi shock asli PCX yang kurang baik kualitasnya. Masih lurus, tidak ada cacatnya sedikit pun dan tidak ada bengkok visual. Oke, sekian review saya untuk shock DBS pemasangan di PCX New PCX lokal 150.